Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosan Bang DG ingatkan, kembali lagi dengan channel Bang DG, Belayar Setujuan Batam Bat Satangkahan. Di video kali ini Bang DG mau jalan-jalan subuh yang dinamakan Asmara Subuh katanya di Tanjung Balai yo. Bagaimana keseruannya? Jangan di skip videonya, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Bang DG ya. Oke. Sini, enggak menangi bontar aja. Sini. Siapa nama? Siapa namanya? Rido, Bang. Rido, di mana tinggal? Tenturang, Bang. Ini tiap hari semalam keluar juga? Iya, Bang. Ini apa namanya keluar subuh begini? Asmara Subuh. Udah punya cowok? Cewek? Tidak. Mana cewek? Tidak ada, Bang. Hah? Bodoh lah. Oke. Aman-aman aja ya? Oke, sip. Dek, ngapain? Boleh tanya-tanya, boleh? Ah, boleh tanya-tanya boleh kan? Boleh. Ini apa namanya kalau subuh-subuh keluar kalau bulan Ramadan? Sono. Hah? Apa namanya ini? Subuh-subuh bulan Ramadan keluar apa namanya? Maraton. Asmara Subuh atau maraton? Tahan punya maraton, berarti tak puasa. Astagfirullah. Apa puasanya? Ngapain lah kamu di sini? Jalan. Siapa nama? Rehan. Hah? Rehan udah berumur berapa, Rehan? 10. Kelas berapa, Rehan? Kelas 5. Oh, ngapain di sini, Rehan? Jalan-jalan. Semalam kulok juga? Heeh. Oke. Okay. Sip, coba bilang begini sini kami-kami sini. Sini. Jangan lupa subscribe channel Bang DG, coba. Jangan lupa like dan subscribe channel DG. Bang DG. Belayar setujuan. Bertambah setangkahan. Gini tangannya. Oke, sih. Masih itu nanti ya. Nanti tengok YouTube ya. Bang DG. BANG spasi DG, oke? Okay? Ini apa namanya keluar subuh-subuh bulan puasa begini? Menengok balap. Menengok balap. Biasanya kata orang tuh asmara subuh. Apa itu? Ada aku buat cewek. Apa jadi kalau ada? Jadi ini tiap subuh ini kamu begini? Tiap subuh ya. Ada omak-omak juga ya kan? Tak semangat subuh juga macam anak muda, tak apa ya kan? Tak kalah sama anak muda. Ngapain sini, Kak? Boleh tanya kan? Semarang. Oh, nengok anak-anak nih, kawan-kawannya anak-anak. Oh, kawan-kawan ini. Tak mencari yang lain, tidak? Tidak ya. Oke. Hah? Ini kakak ini ada kawan? Ya, ini anak. Lah, iya anak kakak ini. Sampai jam berapa ini? Sampai diusir Pak Polisi itulah. Sampai diusir ya. Untuk anak adik-adik jangan main mochennya pokoknya ya. Memang mengganggu itu, tak boleh gitu. Nanti bisa celaka kono tangan ya. Kalau enggak keluar aja, tapi jangan main mochen ya. Main petasan itu berbahaya untuk kamu ya. Adik-adikku.